Menteri. Yang kami hormati Bapak Sugiono, selaku Kepala Jabatan Tinggi Bojonegoro. Yang kami hormati Bapak Sugiono, yang kami hormati Bapak Fahri Bupati, selaku Kepala Jabatan Tinggi Bojonegoro. Kita berjadikan Allah SWT atas semua nikmat dan hidayahnya yang diberikan pada kita, sehingga pada pagi hari ini kita ditemukan di kampus Iksa dalam keadaan sehat walafiat. Puskesmas terdekat ya, di sini alhamdulillah difasilitasi oleh Ibu Rektor, bahkan mahasiswinya langsung terjun ke lapangan, itu luar biasa ya. Jadi semoga kita semoga ini mengangkat diri kita nih, khususnya di otomatik, dan bisa dirinya semakin baik, karena setiap kecantikannya harus lari jalan. Ya laki-laki cantik gak? Gak tau kan mereka cantik-cantik. Mas Gata cantik? Enggak ya? Alhamdulillah ya berlalami kita syaratul mustaqim lakala walau buata ilam bilalamin. Untuk hari ini ada hal yang banyak istimewa di kampus Universitas Iksa. Lantai 2 juga lagi ada gawe, di lantai 3 juga lagi ada gawe, dan kehadiran tamu-tamu yang istimewa. Tepuk tangan dan buat karena ajarannya, kalau kita memuliakan tamu itu kan bagian dari ajaran Islam. Beliau ini adalah pengelola yatim mandiri. Yatim itu harus dimandirikan, jangan sampai yatim kemudian ditenggelamkan apalagi. Jadi anak-anak yatim harus dimandirikan, dan program beliau itu sangat luar biasa. Alhamdulillah sangat nyambung dengan kita yang Pak Angger ya. Mempunyai banyak kemampuan meskipun tidak profesional. Bahkan di kami di staf program saya ini pernah diikutkan training 3 hari hanya untuk mengurusi Facebook, mengurusi Twitter, mengurusi Instagram. Jadi 3 hari itu cuman saya training seperti itu. Dan ternyata teknik-teknik kelas tinggi itu kalau sampai cari gratisan dulu nggak ada. Dan trainingnya itu termasuk training fotografi, training fotografi itu kami dapat, saya bisa. Tahun 2015 ya, karena program ini sangat membantu terkait dengan program pemerintah yaitu SPK dan seterusnya seperti itu. Nah, kita di sini selain satunya Pak. Nah, sebagai pengantar di sini ada beberapa kata yang saya tuliskan, dan paling ujungnya adalah ada kalimat. Ini teman-teman ini bisa memiliki kemampuan yang sangat kompeten di dalam mengemban amanah nanti dalam suatu program persaga. Nah, kemudian juga tidak boleh melewatkan yang namanya kemauan. Ya, harus mau. Tahu tidak cukup, mampu tidak cukup, tapi juga harus mau melaksanakannya. Apa itu SAP? Bagi yang semester 6 mungkin itu sudah sering membuat KOA, sudah sering membuat SAP. Permasalahannya adalah seperti ini. Kadang-kadang wis gawe KOA yang bagus tapi tidak dijalankan. Karena tidak tahu makna dan esensi KOA itu apa. Yang kedua, wis gawe SAP dengan bagus, tetapi pada saat tekan bingung piye melakukannya. Nah, biar kita berjalan santai sambil saya